Oke guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Muhammad Al-Fikri Ananda. Oke guys, di konten kali ini kita akan test speeding di tengah derasnya hujan cuy. Jadi ini kameraku nggak aman sebenarnya, cuman lah nggak apa-apa lah, demi bisa untuk berkomunikasi juga pas hujannya kan. Karena kalau pakai casing itu dia nggak ada colokan micnya gitu cuy. Jadi ini kita gaskan speeding guys. Wih. Rupanya nggak jadi hujan ya kan. Padahal tadi hujan loh, makanya aku pulang bentar ganti kostum nih, ganti kostum pakai mantel aku nih untuk jaga-jaga cuy. Oke, ini jalan yang lumayan berdebu cuy. Kalau nggak pakai helm bahaya di sini. Kayak gini lagi padahal tutup hidung tutup mata cuy. Oke, kita gaskan lagi guys. Kita gaskan. Apa nggak jadi hujan deh? Tadi aku putar balik loh di sini. Mobilnya basah nggak ya? Gerimis. Oh, ini ada pakai mantel. Us. Nah, ini aku suruhnya di jalan terus cuy. Di depan. Bismillah. Semoga aman guys. Di sini lah perbatasannya. Banku tipis nih, bahaya ya takutnya. Wih, dingin cuy. Nah, di sini kita gas. It. Gempar cuy. Aduh. Wih. Bismillah, semoga aman cuy. Kamera aku cuma nol nih. Gila licinnya lihat tadi sampai gempar cuy. Ya, ini kita ganti lagu yang sedikit menantang cuy. Bukan lagi nih cuy. Oke guys, kita gaskan. Wis. Aduh, kameranya basah, guys. Semoga nggak kontak. Aduh, bahaya nih tekongan cuy. Aduh, hujan terus cuy. Hujannya mulai tumbuh lagi di sini, tumbuh kayak tumbuhan aja cuy. Kita gaskan, semoga kameranya aman. Aku berdebar ini. Ini kalau kameranya lagi katanya gamer di sini. Peace. Tegaskan perlahan-lahan guys, kotor biar aja lah.
orang memang kotor kan, besok kita cuci. Kameranya aman. Aduh, udah beraku cuy. Kalau kameranya ngombe nggak aman. Soalnya ini kan main krek-krek gitu dia. Ada orang di belakang. Oke guys, kita gaskan lagi. Terus sekali cok, ada lembu di depan yang nampak. Aduh. Aduh, licin cuy, aku nggak berani ngebut-ngebut di tekongan. Semalam aku ngumpul di sini sama berdua lah, kami main-main sama si Bintang. Oke guys. Ngedrip ngedrip. Cuci kereta kita. Waduh, panas rupanya. Kena mesin mungkin airnya ya kan. Jadi panas guys. Gila, aku senekat ini cuy, kameraku kena hujan nggak pakai waterproof case. Tegaskan aja lah ya kan, ini kita sedang berada di dusun Sampan guys. Ya jadi beginilah suasananya. Aduh, kalau ngeblur sorry lah ya, soalnya memang nggak nampak kayaknya, soalnya aku nggak merhatikan juga kan kameranya kayak mana. Yang penting berkedip hidup dah. Kita gaskan lagi, kita gaskan aja pijak-pijak air di sini guys. Wih, lagi wih. Gila, kita terabas-terabas di sini cuy. Fiction terabas namanya. Wis. Sedap kali nengok pemandangan di sini cuy. Jadi pengen mandi euy. Kita gaskan. Guys, jalannya nggak nampak, helmku ketutupan air semua cuy, masuk-masuk ke dalam selat ya. Aduh, gila, aku senekat ini cuy, pakai bannya udah tipis tapi jalannya macam ngedrip-ngedrip. Ya kalau mereng nih licin cuy. Ban belakang itu terasa kali tadi hampir nabrak aku. Okay. Masih berkedip-kedip ikannya, berarti masih aman. Tegaskan lagi cuy. Di sini enggak terlalu deras ya. Hujannya masuk dalam baju. Oke. Kita sudah sampai cuy. Mungkin cukup sekian konten kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan lagi vlognya. Ini kondisi ban masih gundul dan trek masih basah guys. Semoga aja aman gitu sampai rumah. Bismillah.
depan tipis, jalan licin gini agak ngeri guys. Atas ke tekongannya yang ngeri kali ini. Ada expander coy. Aduh, masuk mata aku udah punya ya. Kita gaskan guys. Gaskan lagi. Jalannya tembus lagi guys 121 km per jam. Itu kayaknya pencapaian yang kayaknya bakal agak susah gitu dihilangkan kalau memang keretanya lagi fit ya kan, lagi fit. Dan kalau kondisi jalan kayak tadi pun sedep juga gitu. Ini kalau treknya lurus saja nggak ada kendaraan lain tadi, wah sedep kali cuy kalau speeding. Makanya Jepang sering orang balap liar ya, karena Jepang jalannya enak gitu cuy. Tapi ya yang nggak bagusnya itu nggak, kalau balap liar sebenarnya memang nggak bagus sih, karena kan nggak ada safety riding ya cuy. Aduh. Ini kita kemana ya? Langsung pulang aja lah ya kan, karena udah jam 6 kurang nih. Jadi kita harus cepat-cepat pulang, bersih-bersih lah gitu, menyiapkan kerjaan rumah. Besok kita nyucinya. Kalau hari ini nyuci ya, besok kotor lagi cu. Oke guys, kita pulang.
Oke guys, mungkin sekian konten kali ini. Assalamualaikum.